sebelum ke PPT saya kira saya mengawali dengan begini saya akan memanfaatkan 10 menit yang sangat bermanfaat ini untuk untuk sharingkan masing-masing 10 menit ya nah 30 menit oh mohon maaf 30 menit bapak oh 30 wih panjang benar ya. itu maksimal bapak iya 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 Bukan ya. kalau di Zoom, narasumber ngomong 30 menit itu saya sudah merasa panjang sekali, karena kita sedang ngomong sendiri. gitu kan. Nggak kalau buat Mas Romi. <laughs> baik, baik. Terima kasih. Yang pertama sebelum ke PPT tentu prolognya adalah begini. Sekarang kita sudah memasuki di era digital atau orang sering menyebut dengan zaman milenial. Nah, zaman milenial ini sudah semua sudah acak adut acak adutnya artinya sudah sudah nggak jelas lagi ya antara teori khususnya komunikasi yang kita pelajari di periode-periode tahun-tahun sebelumnya segala macam sekarang ini sudah sudah puyeng. Saya ingat dulu ketika kita awal-awal muncul soal CMC ya, Computer Mediated Communications gitu ya, itu kesannya kayak sembilan kecil aja gitu ya. Tapi sekarang justru utamanya di situ. Nah, di era milenial ini, yang kita sekarang sudah tidak lagi menggunakan standar-standar dan kaedah-kaedah eh, pada umumnya, dan yang old school gitu, saya kira ini sudah harus masuk di pola dan era pemikiran baru, dan ini hampir semua lini kena, bukan hanya aspek dunia pendidikan, kampus, dan segala macam, tapi juga LSF. Nah, lembaga sensor film ini kan umurnya sudah 100 tahun, ya banyak orang mengatakan ini peninggalan kolonial dan segala macam karena memang sejak 1916 itu sudah ada LSF. Nah, LSF pun mengalami perkembangan dan perubahan. Sebelumnya LSF dikenal sebagai tukang jagal, tukang potong, tukang gunting, pokoknya tukang-tukang lain yang nggak enak-nggak enak, yang intinya mencitrakan bahwa LSF ini mengebiri ide, mengebiri kreativitas, ya mengebiri gagasan orang gitu ya untuk berseniria gitu. Nah, masuk era digital dan bahkan di zaman milenial sekarang ini tentu mengubah paradigma. LSF sudah tidak bisa lagi seperti sebelumnya. Orang menyensorkan filmnya, kemudian digunting oleh LSF, guntingannya disimpan di kantor LSF yang kami tonton bulat balik nanti kalau masih gak dan mbak Rita main ke LSF kami puterin itu guntingannya khusus guntingan tapi ya ceritanya nggak penting yang penting guntingannya nah kemudian ya setelah digunting filmnya dikembalikan kepada pemilik dan pemilik itu terima apa adanya taken for granted either you like it or not lu terima nih nih filmnya udah disensor LSF sudah lulus tapi, guntingannya disimpan di kantor LSF. Nah, perkembangan sekarang tidak mungkin karena ada dua hal. Yang pertama, tadi saya mengawali dengan perkembangan teknologi, ya, dari aspek perkembangan informasi jaringan telemo, tele, Apa informatika dan telematika sudah nggak bisa lagi seperti dulu yang seluloid, sehingga ketika menyensor, LSF tidak menyensor seluloid. Nah, menyensor jaringan informatika dalam hal ini digital ketika digital kita nggak punya alat dan ngapain juga investasi alat untuk bisa menggunting film yang diputar dalam konteks digital. Sayang, uang negara habis hanya untuk invest begitu, menurut saya mm, nggak worth it banget gitu ya. Nah, secara teknologi sudah digital yang disensor sehingga ketika LSF akan menyensor film bioskop misalnya layar lebar itu LSF uh, di, di di, di upload dulu filmnya, kemudian dikasih password baru ditonton. Nah, ditonton itu pun LSF banyak mencatat time code-nya. Time code sekian sampai sekian ada adegan fully naked ya, full telanjang segala macam harap direvisi gitu ya. Nah, LSF hanya melakukan itu. itu pun harap direvisi tidak kalimatnya atau pilihan katanya tidak harap dipotong, harap digunting, enggak. Karena merevisi itu dikembalikan kepada si pemiliknya karena ini digital ya udah nih, kembalikan. Terus yang kedua, kenapa mencatatnya harap direvisi saja, tidak dipotong dan segala macam. Karena di zaman sekarang kita sudah mulai aware tentang rights ya. Rights yang ada gitu tentang eh, kepemilikan, tentang paten, apapun itu. Sehingga ketika satu film dibuat, kemudian LSF seperti dulu misalnya main gunting, kemudian dikembalikan filmnya terus kita kan akan dipertanyakan lu red film itu ada di siapa yang bikin punya red film itu siapa apakah kami produser ataukah kami di LSF karena LSF ikut gunting ikut menentukan mana yang harus dijadikan film dan tidak gitu ya secara uh, hard hard copy bahkan jadi digunting dan sebagainya nah dengan adanya pemahaman tentang demokratisasi Rights, apa paten dan segala macam uh, hak atas kepemilikan intelektual juga, misalnya, maka sekarang LSF sudah tidak bisa lagi main gunting dan bukan zamannya lagi main gunting. Nah, ini 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 penting yang menjadi dasar dari kerja LSF uh, periode saya 2020-2024, gitu ya. Dua hal penting ini. Nah, kemudian karena uh, sekarang kuncinya adalah semua film bisa diakses lewat alat apapun, bukan hanya bioskop, bukan hanya TV, ya, tapi oleh semua gadget dan segala macam bahkan dalam satu satu gadget itu orang bisa mengakses semuanya. Nah, tentu LSF harus memperbarui diri, memberdayakan dirinya untuk menuju ke sana bahwa LSF tetap menyensor, iya, karena berdasarkan Undang-Undang Perfilman 33 tahun 2009, LSF memang kerjanya menyensor film, ditugaskan menyensor film, itu jelas, nggak mungkin enggak. Nah persoalannya adalah selain menyensor, nah LSF punya tanda petik program andalan, yaitu sensor mandiri. Namun dibantu operator PPT-nya yang saatnya sensor mandiri. Nah, saya nyambung ke situ. Kalau LSF menyensor diskusi dan segala macam, jelas memang tugasnya LSF itu menyensor. Kita bisa berdebat dan bisa memperdebatkan kok zaman demokratis, kok katanya negara demokratis masih ada sensor-sensor sih. Kayak Australia dong, ya kan? Cuman pemeringkatan. Nah, Mas Iga ini saya yakin sudah nek, sudah blenger nonton film yang klasifikasinya restricted ya atau R gitu ya wah itu itu kalau itu ada di Indonesia nggak bayangkan setiap hari ada demo itu pasti Udah di bioskop bisa memutar yang R kategorinya nah oleh karena itu setelah menyensor maka kita coba next elemen berikutnya kita coba lihat kenapa LSF mengandalkan budaya sensor mandiri. Karena seperti kita lihat sekarang, kondisi tadi yang saya sebut dengan zaman milenial ya sudah malah sudah bah, sudah post konvergensi media. Jadi soal digital, konvergensi media, nah, konvergensi media ini sudah lewat karena bukan hanya nontonnya yang konvergen, tapi yang keempat perilaku, perubahan perilaku. Next. Perubahan perilaku ini nampak benar bahwa mungkin pada saat saya masih paut Mas Iga sudah SMA sudah kuliah gitu terus Mbak Lita juga sudah kuliah ngalamin ya kita pernah ngalamin nggak sih handphone itu cuma bisa dipakai untuk telepon saja terus kirim pesan SMS saja ya setelah itu berkembang 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 terus hanya untuk intinya hanya untuk kita mengakses. Tapi berikutnya, ketika teknologi sudah sedemikian rupa, ya, masyarakat bukan hanya berinteraksi dengan media massa secara standar, seperti yang pernah dialami Mas Iga dan Mbak Lita, dan saya juga gitu ya. Pernah kita satu masa itu, handphone hanya untuk telepon saja, SMS pun jarang gitu. Nah, berikutnya masyarakat dapat mengisi konten, dapat mengisi konten, dan segala macam gitu. Nah, ini penting karena sudah ada perubahan, sudah ada sudah ada interaksi lebih lebih lanjut. Kita bukan hanya menikmati isi dari gadget itu, tapi juga bisa memberikan, mengirimkan dan membuat produk atau disebut dengan konten kreator. Nah, yang paling penting dalam konteks perfilman tentu kita memahami sekarang kalau nonton itu sudah tidak harus datang ke bioskop saja atau nonton TV saja. Ya. Dulu saya ngalamin kalau harus nonton film itu ya show-nya bioskop itu jam-jamnya. Sehari pernah dulu ada hanya tiga gitu ya. Kecuali ada eh, siang ditambahan khusus libur dan malam yang midnight show di weekend. Di luar itu hanya tiga atau empat show itu pun saya ngalamin bioskop hanya satu layar, Mas Iga kita ngalamin pasti ya. Bioskop hanya satu layar, jadi yang main satu film itu nggak ada lagi kayak sekarang ada studio satu, dua, tiga, empat dan seterusnya. Artinya apa? Susah banget itu untuk mengakses sebuah tontonan film. Nah, <tuh> masuk TV. Masuk TV, saya akan bukan bermaksud apa-apa Mbak Lita, mahasiswa saya di London School sepanjang empat tahun terakhir selalu saya tanya siapa yang nonton TV seminggu ke belakang yang ngacung cuma satu. Siapa yang nonton TV sebulan ke belakang masih satu itu. Artinya ini parah banget ini anak-anak muda sekarang ini loh. Bukan parah dalam artian jelek ya, enggak. Parah ini dalam artian gokil gitu. Anak-anak sekarang tuh gokil. Dulu kita itu kalau dilarang orang tua nonton TV, jamnya diatur nontonnya, malam sudah suruh cuci kaki, gosok gigi, tidur jam 9, jam 10 gitu ya. Itu kan uh, uh, jengkel minta ampun. Nah, sekarang nih mereka malah nggak perlu nonton. Nah, ini yang 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 penting. Next. Nah, dengan akses film bisa di mana saja, termasuk di gadget, tentu menimbulkan dampak. Kemudahan pertukaran budaya, film menjadi penetrasi budaya, ya kan? efek konvergensi antara lain melahirkan e-cinema, ini sudah kita alami sekarang. Orang sekarang hafal tuh, mie, kalau mie, apa namanya, mie Korea namanya apa, mie Jepang namanya apa. Dulu kita tahu mie ya cuma mie godok itu. Gitu. Sekarang itu hanya mie saja, itu orang sudah semua macam-macam. Nah, belum ngomongin yang lain-lainnya. Next. Oleh karena itu, menyikapi perkembangan budaya dan teknologi yang ada, LSF mengandalkan sensor mandiri, yaitu upaya masyarakat untuk memilah dan memilih tontonan sesuai klasifikasi usia. Ini yang lebih LSF kedepankan. Kalau soal eh, menahan adegan memotong adegan, merevisi adegan, sudahlah itu serahkan LSF. Memang tugasnya LSF untuk itu. Tapi LSF punya kepentingan untuk membuat masyarakat ini tercerahkan dari aspek literasi. Nah, maka LSF juga mengusung ke depan gerakan, bukan ke depan, sudah dilakukan hingga ke depan menjadi gerakan sensor mandiri. Gerakan untuk mendiseminasi informasi dan literasi publik agar masyarakat mampu memilah dan memilih tontonan Sesuai klasifikasi usia, maka orang-orang tua yang kerja, suaminya kerja, istrinya kerja itu nggak perlu dampingi anaknya nonton TV, ya Mbak Lita yang orang TV pasti paham. Itu kan sering tuh, biji atau bimbingan orang tua itu kan jargon yang untuk menenangkan hati kita saja. Sebenarnya, lah, kapan bimbingnya, orang orang tuanya kerja, semua pulangnya juga malam, apalagi khusus di masyarakat perkotaannya itu mungkin bisa berlaku untuk teman-teman yang ada di daerah yang jam 3 jam 4 sore sudah bisa di rumah sehingga menemani anaknya nonton TV. Tapi kalau yang di Jakarta seperti kita, kami-kamilah maaf, masih enggak kan di Surabaya jam makan siang pun bisa pulang ke rumah dulu gitu ya. Nah, itu di masyarakat perkotaan besar saya kira sulit itu untuk bimbingan orang tua dan segala macam sehingga gerakan sensor mandiri ini kami harapkan bisa menjadi alternatif paling baik untuk menekan siaran film tonan yang kami anggap dan kita anggap itu bakal mengancam anak. Nah, next. ini. Mas Romi menghilang. Mohon maaf, Pak Romi, mikrofonnya belum dinyalakan. Oh. Ya, iya iya, mohon maaf, ini wifi-nya ikut libur panjang juga. Nih. Nah, kami berharap Bapak Ibu semua ini menjadi gerakan nasional tidak harus menjadi namanya gerakan nasional budaya sensor mandiri uner ikutan menjadi menjadi partisipan dalam gerakan nasional budaya sensor mandiri nggak harus begitu tapi intinya message nya sampai karena ini kan dibatkan semua nih kementerian lembaga komunitas organisasi kemasyarakatan komunitas sahabat sensor dan segala macam nah tentu semua lembaga seperti visip universitas universitas erlangga atau bahkan universitasnya Erlangganya sendiri, barangkali menjadi bagian dari itu. Intinya, kami mengajak, yuk, kita kampanyekan, kita sosialisasikan. Itu budaya sensor mandiri ini buat kita lebih tenang karena memberikan penyadaran pada anak-anak. Sekarang itu kan nggak bisa dilarang, zaman kami kecil dulu begitu orang tua atau bapaknya nengok melotot dikit, itu kita udah takut. Sekarang melotot, didiemin, kita ngomong pun mereka biasa aja responnya gitu karena sudah sudah sangat egaliter demokratis ya pendidikan di keluarga yang mode yang lebih baru sekarang nah itu berbeda situasinya sehingga kalau diberikan pemahaman tentu akan lebih manjur next nah intinya kami mengajak semua untuk itu ini contoh yang menjadi catatan kalau LSF itu menyensor ya ada soal tentu saja kekerasan, perjudian, narkoba, pornografi gitu. Ini yang menjadi catatan ketika kami menyensor. dan eh, sepanjang beberapa tahun kami beraktivitas di LSF, yang paling pertama sering mendapatkan apa namanya hmm, protes itu adalah aspek pornografi. Kedua, kekerasan, ya. Ketiga, kemudian adalah aspek toleransi. Ya, apa namanya, agama, segala macam, baru yang lain-lain itu tiga utama, tentu narkoba juga. Ya, nah, saya kira ini next untuk yang dari aspek sensor mandiri, yang ini menjadi kunci bagi kita semua untuk mengajak anak, keponakan, saudara, tetangga dalam bagaimana mereka memiliki tools atau kemampuan untuk memilah dan memilih tontonan. Nah, ini yang perlu kita ketahui. LSF penetapan klasifikasi usianya begini. Berbeda dengan yang Mbak Lita ikuti di TV kalau KPI mungkin hanya tiga. gitu ya. Nah, di LSF ini ada semua umur 13, 17 dan 21 tahun ke atas dewasanya itu ada dua di 17 dan 21. Kalau TV itu menurut KPI kan di 18 itu sudah sudah. Nah saya nggak tahu kenapa di undang-undang perfilman begini, di undang-undang penyiaran itu beda, kemudian undang-undang untuk KPAI itu juga beda ya. 18 itu masih masuk kategori anak gitu. Jadi ini ini kita tidak sedang berdebat soal klasifikasinya, tapi kalau klasifikasi SU kira-kira isinya begini. 13 begini, 17 begini, 21 begini. Nah, next mohon diganti ke yang Permendikbud. Saya tidak. Nah, jadi kalau TV punya aturan KP3 SPS yang menjadi kitab sucinya, pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran yang ditetapkan oleh KPI dan lembaga penyiaran dan itu menjadi kitab sucinya. <tuh> kalau kami di LSF dalam menyensor dan menjadi rujukan bagi semua pemangku kepentingan perfilman, itu ini jadi ada undang-undang perfilman. 33 2009 PP Nomor 18 Tahun 2014 turunannya adalah peraturan Mendikbud, karena LSF atau perfilman itu ikutnya adalah Direktorat Jenderal Kebudayaan, jadi dia ngikut kebudayaan di mana dia berada. Nah, dulu kebudayaan pernah ada di pariwisata, maka LSF sempat ikut di pariwisata. Sekarang di Dikbud. Nah, ini pedoman dan kriteria penyensoran, penggolongan usia penonton dan penarikan film dan iklan film dari peredaran. Next, tolong ke PPT halaman 10. Yang 10. Nah, ini contoh jadi berbeda dengan P3SPS, Mbak Lita dan Bapak Ibu semua. P3SPS itu detail. Tidak boleh menampilkan adegan darah atau ada darah merah gitu ya, tidak boleh. Tidak boleh apa segala macam. Nah, kalau di LSF standarnya ini. Visual telanjang. Setengah tubuh bagi perempuan atau seluruh tubuh bagi perempuan maupun laki-laki diperlihatkan dari depan, dari samping, dari belakang. Nah, yang C itu ini asik nih, karena sering menimbulkan diskusi dan perdebatan. Ciuman bibir yang menjurus pada pornografi. Ini kami pun juga sering berdiskusi tentang ini, baik di internal LSF ketika menyensor maupun dengan pemangku kepentingan perfilman. Maksudnya begini, lo standarnya ciuman bibir yang menjurus itu apa? Kalau yang nyensor bernafsu nonton itu atau apa atau apa. Nah ini susah. Nah maka untuk membahasakan dengan lebih gamblang ya ketika ciumannya melintir melintir itu bahasa kami begitu ketika sudah melintir melintir ah itu artinya sudah pornografi tapi kalau hanya ciuman nempel saja bahkan 13 tahun ke atas pun nggak apa, apa nah ini berbeda dengan TV tentu saja TV ciuman mau kayak apa itu nggak boleh menurut P3 SPS ya nah di LSF masih oke okay. ciumannya harus dilihat dulu kayak apa nempel pipi nempel bibir nempel bibirnya sebentar Terus blocking kameranya dari samping, dari belakang, dari atas, dari bawah, dari mana. Jadi multi tafsir. Tidak hanya setiap ciuman potong, nggak bisa begitu. Karena film ini kan produk seni budaya, jadi nggak bisa dihakimi dengan checklist ada ciuman potong, ada adegan ranjang potong, adegan ranjang kalau nggak porno seperti yang poin a tidak ada persoalan telanjang, tidak apa, itu masih diluluskan ya, sepanjang memang tidak full fully naked. Nah, ini contoh saja yang saya kutipkan dari uh, Dibut untuk Bapak Ibu ketahui saja bahwa dalam menyensor LSM menggunakan standar ini. Jadi tidak detail checklistnya. Nanti berbeda dengan P3SPS di KPI. Nah, yang lain-lain ada banyak itu ada soal kekerasan, perjudian segala macam. Tapi serupa seperti ini kalimatnya jadi lebih lebih major jadi kalimatnya lebih 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 apa namanya di tingkat umum bukan di tingkat spesifik detail nah sebagai penutup saya mohon diputarkan apa namanya yang satu lagi itu ya yang saya kirim mbak Adel itu kami kolaborasi jadi Elasif kolaborasi dengan Pak Babin youtuber Pak Babin itu untuk kampanye eh, budaya sensor mandiri, memilah dan memilih tontonan sesuai klasifikasi usia. Nah, mohon dibantu, diputerin, tuh, Pak, Babinnya. kabur kowe le. Wis eh, apa? Ajar ki tole kabur. Rasa okay. ganggu tole karo gendok ne. Sing ganggu kowe karo genduk ki ya sapa? Mami kita kabur. Ayo Pi. Eh hey, hey, eh hey. eh. Cah cilik wis mami papi. Kowe to gak di wong tuwa kepiye sih? Mosok cah cilik ngundang mami papi kowe meneng wae. Eh? Oh. Bocah ki wis dikulinake dewasa sebelum waktunya, Dul. Ya mbo iki padha wae. Wong sedina ki nonton film India dewasa. Yo Pak Bin, iki aku gak main film India-Indiaan. <laughs> nah, ini yang harus diluruskan, Tole. Kang Dul, film itu ada klasifikasi usianya semua umur 13 tahun ke atas 17 tahun ke atas 21 tahun ke atas nah yang tadi ditonton itu untuk dewasa belum cocok harus didampingi anaknya ya, diberitahu gitu ya Kang Dol apa saya salah pak oh sudah di mana iya ya pak babin ya aku tak pamit ya eh nih di pak nonton film india ah. Ya. ya. itu Bapak Ibu, presentasi yang dapat saya sampaikan untuk pengantar saja diskusi kita. Nah, intinya kami mohon dukungannya untuk sama-sama mengkampanyekan budaya sensor mandiri sehingga uh, keluarga terdekat kita itu dapat uh, terjaga dan aman dari tontonan-tontonan yang tidak sesuai klasifikasi usianya. Terima kasih. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank <music> you.